Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Beri waktu tuh bersandar sebentar. Selama ini kau hebat, hanya kau tak didengar. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Hari ini, saat ini, sekarang ini, kita bakal ngereaksiin video yang sangat-sangat banyak banget dimintain sama subreker aku buat direaksiin. Ada 10 orang penyanyi hebat di atas panggung nyanyiin lagu Jiwa Yang Bersedih. Siapa lagi nih kalau bukan 5 orang dari Magic 5, 5 orang dari Gorgeous 5. Gorgeous 5 ini anak-anak artis, Magic 5 ini ya tahulah kalian ya siapa aja orang-orangnya ya. Udah sering banget kita tontonin di channel ini kan Magic 5 ini. Tapi sebelum itu, sebelum kita ngereaksin, kayaknya udah lama nih yang nonton-nonton nggak subrek. Bisa kali tombol subreknya dipencet dulu, baru kita lanjutin. Jiwa yang bersedih. Oh. Wih, pada main musik. Ebi, apaan suaranya kedengeran tuh? Mantep, perform pakai alat musik semuanya. Ebi, Avan, terus tadi Raka ya. Terus suaranya tuh kedengeran semuanya, Ebi, Avan gitu. Hey. Enak banget beneran. Suaranya tuh pada bening-bening ya. Acara Indosiar kemarin tuh kayaknya tuh apa ya, sound outputnya tuh kedengarannya tuh beda banget. Bener-bener bening lagi. Bening sama jernih jadi gabung jadi bening. Bening dan jernih banget suara-suara mereka. Dan gampang banget buat nyiri-nyiriin ini suaranya siapa, ini suaranya siapa. Jelas banget kedengaran semua suaranya. Sri Devi, enak banget suaranya. Tadi aku bilang kan suaranya tuh kedengaran jernih dan bening banget. Apalagi kalau kita udah punya suara yang jernih juga, dihajar lagi sama sound yang jernih, jadi enak banget kedengarannya. Terus nyanyi agak yang ada tempatnya ada lagi bukan kayak orang kenyangan ya. Itu enak loh beneran nyanyi lagu ini digituin enak loh. Suaranya enak banget nih. Ini juga suaranya enak banget, beneran asli. Dan aku pernah ngomong kan suaranya khas banget. Di sini makin kedengeran suara khasnya. Enak. Ebi tuh suaranya. Apaan rendah yang ada? Ebi ngambil yang atas kan. Kedengaran banget suaranya, terus Avan yang rendahnya. Rakanya main drum ya. Hey. Hey.
head voice-nya enak tuh Sri Devi sama apa tadi namanya? Lupa deh aku namanya satu lagi siapa. Sorry ya, maaf. Aku lupa namanya. Tapi suaranya benar enak banget. Berdua itu mungkin karena udah sering bareng. Jadi kayak nyatu aja semuanya, chemistry-nya juga udah enak banget. Stop. Oh, ada dialognya. Oh, Dul main drum. Oh, tadi Tiraka yang main drum ya? Gantian, berarti sekarang Gorgeous Five-nya yang nyanyi nih. Ini dua orang ini, satunya anak A Irfan ya kalau nggak salah, satu lagi anak siapa? Yang ungu, lupa lagi gua. Si Zara nih. Mereka ini punya suara yang khas, lebih ke apa ya, alirannya tuh beda sih, bukan pop banget, tapi aku suka tipe suara mereka tuh yang nyanyi kayak diseret-seret gitu. Gitu-gitu. Memang unik sih. Unik suara mereka berdua. Dan suaranya udah tahu Zara, suara siapa ya? Oh no. Suaranya Onyo itu benar-benar khas banget. Tadi langsung langsung tahu, ini suaranya si Onyo nih. Suaranya beda soalnya. Dan udah familiar banget suara Onyo itu seperti apa. Dan khas banget juga suaranya. Terus dia ngambil yang atasnya kan. Jadi makin kedengaran lagi suara Onyo-nya. Terus tadi yang Keisha ngambil rendahnya. Aku sering ketukar soalnya. Hey, Onyo, suaranya nembak banget. Suara Onyo bener-bener nembak banget, asli ya. Kedengaran banget. Di sini kedengaran banget suara Onyo bener-bener asli, jelas. Jelas banget kedengeran suaranya Onyo. Suara yang lain juga kedengeran, cuma suara Onyo ini karena beda sendiri, jadi kedengeran denger suaranya. Tuh, Onyo kan? Oh! Onyo ho-ho-nya aja ngasih racun ya. Ada rip and run-nya, itu khas Onyo. Sedikit ngeracunin tapi. Aduh. Harmoni. Aduh, ada harmoninya, ada canon-nya. Gorgeous memang. Silakan. Kedengaran kan harmoninya? Harmoninya kedengaran banget. Suara-suaranya juga pecah, ya itu harmoninya pecah-pecahnya kedengeran. Keisha selalu ngambil bawah, bagus banget itu nge-backup bawah itu, dan Onyo ngambil atas. Terus Zara sama anaknya paling siapa ya namanya aku lupa, maaf. Itu juga ngambil peranan masing-masing semuanya, ada yang ngambil canonnya, ada yang ngambil pecahnya, penuh banget jadinya.
Oh, habis. Oke. Kirain masih panjang tadi, ternyata habis. Dan di sini Magic Five sama Gorgeous Five ya. Semuanya cakep-cakep suaranya, bernyanyi dengan cirinya masing-masing. Punya ciri khas suara masing-masing. Aku yakin bukan aku aja yang bisa milah-milah suara mereka. Aku yakin kalian juga yang nonton video ini juga pasti bisa milah-milah ini suaranya Abby, ini suaranya Avan, suaranya Sri Devi, suaranya si satu lagi aku lupa, maaf, Magic Five-nya. Aku nggak tahu kalau Raka tadi nyanyi atau enggak, karena dia ngedrum kan di belakang. Terus yang dari Gorgeous Five-nya, suaranya Kesia, suaranya Onyo, jelas banget suaranya Onyo, pak mupak bubung masuk ke dalam kuping suaranya Onyo itu. Terus suaranya Zara sama suaranya anaknya Irfan. Terus kalau dulu aku juga nggak tahu karena dia juga ngedrum kan di belakang, nggak terlalu tahu juga aku suaranya. Suaranya benar-benar semuanya punya peran masing-masing, suaranya semuanya punya ciri masing-masing. Tadi improve-improve-nya juga manis banget. Ada canon-canon-nya, ada harmoninya. Benar-benar bukan sekedar nyanyi, benar-benar kayak perform yang benar-benar dipersiapkan banget. Ini keren. Ini kita lanjut lagi apa enggak nih? Kayaknya masih ada kelanjutannya, katanya habis lagu ini mereka nyanyi lagi. Kita reaksiin atau enggak? Jadi kalau kalian rame nih komen di bawah minta dilanjutin reaksinya, kita lanjutin reaksinya. Tapi sebelum komen, subscribe dulu channel ini, loncengnya nyalain, dan share ke semua sosial media kalian. Jadi kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Semuanya harus kalian tonton video dari aku ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.